itu blended. Ini rengginang. Kau nak ambil bila? Oh, ini. Assalamualaikum, saya jumpa lagi dengan Indra Mayu. Sekarang Indra Mayu berada dekat Batu Lapan. Tak tahu nama perumahan apa, tadi masuk dari perumahan Pinang Mas. Nah, di sini ada kedai, nama dia Depai Kitchen. Dengar-dengar dia menjual makanan-makanan tradisional gitulah. Jom kita tengok apa je. Dekat sini ada lendot, laksa goreng, tom yang cipu isap, tumis berkuah, kerang, cara tumis berkuah, gonggong tumis berkuah. Kita masuk jom, ada apa je. Yap, dan dia ada jual gonggong, ada jual siput isap, ada tom yam bakso, ada lendut. Lendut ni makanan dari mana? Makanan khas Karimun. Ha, ni lendut namanya. Makanan khas Tanjung Balai Karimun. Ni isi dia apa ni? Ada siput isap, kerang kupas sama udang. Sayurnya sayur kangkung. Sayur kangkung. Iya. Ini ada siput isap. Siput isap juga pakai kuah juga ni. Iya, kayak gini bang. Nah, boleh tengok. Oh, gini. Iya, kalau gonggong habis. Gonggong habis? Iya, gonggong habis. Habis. Cari apa nak rasa apa ya? Nah, ini apa ni? Tom yum. Siput isap 15 sampai 30. Dia ada jual quick cake juga. Konde-konde roti gendang, lapis legit. Ada kek sarang sumat. Bolu jadul kronis panggang. Di sini juga ada. Ini rengginang. Kau nak ambil bila? Ini ambil satu kan? Ada rengginang. Ini satu. Ini satu lagi kan? Abang nak inilah ya. Ini nak apa ya? Nanti lagi ni 15,000. Lihat ini lihat kek lihat satu kan. Apa? Oh, ada laksa goreng. Itu dia gonggong dia apa kan kak? Kalau gonggong dia gitu apa dia apa? Sama kayak tumis kukua juga kayak gini. Oh, tumis kukua gini. Iya. Tapi dia per biji begitu lah. Hah? Satu biji atau biji itu bukan dikopek ya? Dia dikopek. Oh, dikopek? Iya. Itu, blended. Dia kental-kental ke siapa tuh? Dari tepung sagu. Tepung sagu. Terima kasih, Bang. Kakak sendiri dari Melayu dari mana? Melayu Karimun. Karimun ya? Ya, ya. Lanjut aja. Oh, dia pakai kat dalam juga. Jadi, selesai dia Depai Kitchen ni, dia menjual kat depan rumah dia selesai. Ha, depan rumah dia tu. Dia buat dia kedai. Lain kali lah kita cuba ni. Tapi lendut ni dah pernah makan ni. Lendut dah pernah makan. Ni siput isap yang berkuah ni belum pernah. Sama gonggong berkuah ni belum pernah.
Ni ada cumi kerang ya, sedap ya. Nak ya? Bungkus ya. Sama ya, 10,000. Mana? Laksa goreng ada? Enggak, masih ada? Laksa goreng ada tapi habis. Ada tapi habis, belum. Berarti besok lagi lah kita. Tapi tak ada. Besok berarti? Iya, besok. Ini besok lah ke sini lagi. Ya, kita kan dipakai orang makan dari dulu. Tu ya, es semangka ya. Es bika. Nak, mula lauk aja kan? Lauknya aja kan? Ya, 15. Ya. Kak ini ada lain lagi. Kami ini lauknya aja, cumi aja. Boleh saya rekap ya, Bang? Lauknya aja ya? Ada lagi? Yang kue bolu jadul? Ya, bolu jadul tapi yang mana? Yang coklat aja. Coklat. Yang tengah-tengah ni. Yang nomor 3 ya? Ni. Nomor pertama, nomor pertama. Okay. Tengah-tengah nomor pertama. Okay. Terus bagian. Oh, ni tadi satu. Ni ni. Apa itu? Rengginang. Dah. Itu aja. Besok lah kalau sini. Iya. Dah banyak. Dah petang ya, dah banyak habis ya. Yang kalau laksa, pada habis semua. Laksa goreng ya? Laksa kuah ada juga? Tak ada? Laksa kuah tak ada? Enggak ada, kami laksa goreng. Cumi, cumi. Sambal hijau. Eh, nak beli kuih tak? Kuih. Sambal lagi tak kuih? Tak, nanti je. Berapa je dia? 33. 33,000. Ini dengan kakak siapa? Dengan kakak siapa? Nama saya Zara. Jangan lupa mampir kan? Jangan lupa mampir ke Depay Kitchen. Kami tahu dari kawan ya. Dari kita, tapi dari kita. Tak kenal dari kita. Baiklah, selesai sekian dulu video Indah Rakyat Melayu di Depay Kitchen dengan Kak Zara. Sampai jumpa di video Indah Rakyat Melayu berikutnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Baik, assalamualaikum.